Halo bro, apa kabar? Apakah kalian masih ikat saya? Saya sorry ya, sorry kalau uploadnya sudah 3 bulan atau 21 bulan. Jadi kali ini kita mainnya Gatridge Marble, Gatridge Tywin apa ini ya Gatridge ini ya. Tentunya sih masih basic ya, jadi nggak begitu enak nih liatnya. Kalau ini mix bicycle yang marble ini, kalau Gatridge Jepang makanya itu Raven itu ya. Pilih mana ya? Gatridge Jepang aja lah. Tentunya masih kayak dulu. Bukan, saya hapus akun line saya. Jadi masih baru dikit lah, nggak apa-apa ya. Jadi saya akan bermain di 10M. Di 10M. Sebentar. Yap. Kartu saya. Bentar, bro. Widih, dapat deh. Mantap, cuy. Hitam. Set Light of Glory middle. Gue pilih middle. Saya maksudnya, maaf. Ya sopan. Aku milih middle soalnya gadget dapat wear server. Astagfirullahaladzim. Kenapa dapatnya ini? Ya udah rak popo, aku rak popo buat upgrade karaoke wae wes. Ora berguna wae. Yo gagal ora apa-apa. Oke, jadi kita akan main di 10M. Yuk. Enaknya arcade nih. Aslinya namanya Toyland kalau di Indonesia. Toyland, kok namanya hampir sama kayak toilet ya? Toyland. Udah main aja. Cepet. Nice, that's okay. Sophia lawan kita. Jangan nganu, biar dia. Nah, kan kita dulu kalau kita diam aja. Kok enak? Misteri banget ini. Aku tanya, tolong di deskripsikan di bawah ya. Ya, kartunya dedunya sih masih basic sih, nggak apa-apa. Aduh, ayo bro. Yes, nice. Nah, jadi di situ biar kalau mereka 10, jadi kita nggak usah repot-repot. Ayo. Wes opo-opo. Yo. Aktif. Ya. Aku rak popo sih. Yes, nice. Kayak double. Double. 10. Double. Ya. Kecelin. Game kecelin tebing. 10. Bendanya kayak gini ya. Cuma 2 magnet, yes. Skill Raven. Skillnya itu setiap melewatin kota yang lawannya dekat-dekat berjarak 2 blok, dia bisa ngelemparin kayak Gatridge Jepang, kayak si itu siapa namanya yang bawa pedang kayak mau pawai itu. Siapa sih ya? Aku lupa namanya. Jinny the Ark ya, enggak salah namanya. Kita main aja. Oh no. Waduh, gawat. Harus. Masa, naikin. Dia ngantur ke situ. Changing. Gagal. Susah amat ya kalau namanya lawan orang. Kenapa setiap kali saya melawan orang ini, tropnya nol? 6 ya, 6 aja guys. Go. Yes, nice. Saya pilih mana ya? Ntar saya pilih situ aja, sini. Jadi tahun ini ability sih namanya apa?
Onika Blitinya pun. Dan yang siap menang 3 kali ini game, kita bisa pergi kemana aja. Dan battle clockwork ini nih. Yep. Nice. Nah, ini nih. Ini skillnya nih. My turn. You build a landmark. Nice. Lihat ini. Yah, enggak aktif. Kesel. Sudah. Ora popo, ora popo. Ada tai nempel di atas. Saya apa sih ini aku lupa. Oh iya. Jadi aku mau ngapain? Itu. Nice. What? No. Yeah. Kalah duluan. Terus apa-apa. Sementing uangnya, Mas Bro. Nice. 30.000 nih enggak salah. Aku yang dulu tak hapus. Panik aja terus. Ya. Ayo lagi. Lawannya Elmo. No. Saya ambil hadiah ini dulu aja. Hah? Yes. Nah, lumayan. Lumayan lah. Arian untuk bahan encan aja. Terus enggak kayak dulu ini game-nya. Aku tuh pengennya dapatnya war server. Jadi bisa ngelembungin orang itu sih asik. Bisa nge-kill triple. Haha. Aduh. Kayaknya main berempat aja ya. Sebenarnya waktunya dari tadi jam berapa? Ya gitu ya. Itu main berempat aja. Sekali aja. Nah. Mulai. What? Tiga. Ya udah apa-apa. Ini kendalanya 13. Mister Blueprint kapan aktifnya kalau 13%? Ini aduh, dia punya travel mati. Chance move to war travel with opponent when opponent healing ticket active at my land. Oh, jadi kalau travel kita aktif ya yang tahu aja lah. Ya kok aneh. Ini nih. Kalau main ini caranya biar menang 3 kali gini, Bro. Ngasal jadi nih. Aku ngasal nih. Oh no. Nah. Aktif. Nah, mau kemana nih ya? Enaknya kesini aja deh. Ntar ada ikon-ikon di atasnya, ikon senyum gitu, Bro. Yes, nice. Begitulah pendanya ini. Maksudnya win bonus game 3 time chance 100 to go immediately. Jadi kemana aja tanpa dalam satu line juga enggak bisa. Bisa ke satu line, bisa ke penjara, bisa ke clockwork. Sini semua ke semua ini. Satu area mobil ini kayak ini nih. Ini pas kayak ini. Persis kayak Onyx ini. Kalau kita double 3 kali kan pergi ke world travel. Kalau kita menang game ini 3 kali, kita pindah kemana aja? Bener kan? Hahaha, ngasal aja. Ya, kemarin saya sudah memperbaiki diri sedikit lah, lumayan gitu. Saya akan memperbaiki dan bilang kalau saya orang kayak orang gila. Itu siapa ya namanya ya? Gak ingat. Bukan bermaksud. Emang ya, tapi saya akan memperbaiki. Kan sudah ada di apa tentang aneh itu loh, pokoknya tentang aneh. Sebentar, ini 34 menit, berarti 10 menit ya, 14 menit lagi dong. Nggak enaknya main berempat itu mesti kalau ini gagal, yang kuning ini gagal, nanti yang apa yang hijau gagal, ntar yang biru menang. Kalau yang biru menang, yang kalah yang biru kalah, kuning kalah, ini menang. Ini paling hijau ini. Karakter yang paling dibenci itu ini nih, karakter apa ya, siapa ya namanya? Ini nih. Ya kartunya gak aktif. Oh deh.
Oh, itu dia. Kirinya dia. No, no. Don't do it. Jadi aku bisa ambil alih dalam satu line, tapi 23% tak jadi, chance-nya kecil lah. Gak begitu aktif terus. Kalau dia bikin landmark, ini satu ini orang misterius ini nih, empat orang, tiga orang ini dia bakal nganu. Gak tahu ini tropinya nol nih, base-nya nih. Nah, nol kan? Ini juga kan, base-nya nol. Ini nol kan? Kenapa bro? Coba dideskripsikan di bawah ya. Di komen di bawah aja, bukan dideskripsikan. Deskripsi itu aku. Nah ini, moga aja aktif. Soalnya agak kecewa. Aktif. Aktif combo ini. Kita pergi ke start. Combo power. No. Yes, nice. Pokoknya harus kota. Jangan landmark. Yes, nice. Nice. Dia gak akan peduli nih. Tuh kan. Orang misterius aneh itu sih. Dia gak akan peduli. Hore, akhirnya. Wih. Itu ya, terima kasih bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada kekurangan, saya akan memperbaikinya. Kalau sudah banyak komen sampai 1000-an. Ya, mimpi aja lah aku. Ya, semoga aja sampai 10 komen. Ntar saya adakan Q&A. Oke, selamat tinggal. Assalamualaikum. Yuk, jangan lupa subscribe loh. Klik yang warna merah-merahan itu. Oke?